Hai guys, welcome di channelnya Kak Sas. Apa kabar kalian semuanya? Selamat datang yang baru join di channel Kak Sas. Dan welcome back untuk teman-teman Kak Sas semuanya yang udah biasa nongkrong bersama Kak Sas. Kak Sas pakai topi karena hujan di luar. Hari ini Kak Sas ke Aldi karena Kak Sas lari ya. Anyway, Kak Sas grocery shopping dan macam-macam vlog ya, daily vlog. Kalau kalian mau ikutin video selanjutnya, silahkan. I will talk to you later. Alright guys, Kak Sas beli tikar. Tikar bahasa Inggrisnya apa ya? Masih yang ini keluar. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Ya ampun, hujan guys. Hujan tadi Kak Sas ke Target beli barang untuk keperluan rumah. Waktu Kak Sas parkir mobil, itu thunder ya, geledek, boom. Kak Sas lari ke masuk ke dalam ya. Terus Kak Sas beli kopi kan, di situ ada warung kedai kopi. Ibunya, kamu kok kayak barusan lari? Iya, karena di luar itu ada apa thunder gitu, thunderstormnya kuat banget gitu. Nah ini kan kasus belum nyalakan. Pagi-pagi hujannya deras banget, nampak nggak kalian itu? Mobil kasus tuh gelap, hujan. Abis ini kasus mau ke Aldi beli sayur dan buah, soalnya Mas Kesi kehabisan. Ini pakai topinya Dedek ya tadi, soalnya basah banget sih. Nanti pakai ini lagi ke Aldi. Nah, Mas Kisi kehabisan frozen fruits untuk bikin smoothie. Mas Kisi tuh suka bikin smoothie kalau pagi-pagi ya. Saya nggak usah bikin sarapan, beliau bikin smoothie dan udah gitu aja dibawa untuk makan siang ya. Kadang-kadang makan siang biasa. Ya ampun, baju kasus basah, kayak berkeringat ya. Tuh kalian denger nggak geledeknya? Aduh, mudah-mudahan di Aldi dapat tempat parkir yang dekat ya. Alright guys, beginilah ya kehidupan di luar negeri. Kak Sas sangat grateful karena Kak Sas ada mobil, ada waktu untuk shopping sendiri ya. Karena Kak Sas nggak kerja hari ini pagi ya, sore, siang nanti sebelum jemput Dedek Kak Sas ada satu pasien. Anyway, kita harus mandiri, harus hujan pun dijalanin. Karena apa? Karena kita nggak ada yang grocery shopping untuk kita ya. Kecuali kalau kalian order untuk delivery ke rumah juga bisa. Cuman kadang-kadang itu nggak pas gitu ya. Kalian masih membutuhkan barang-barang yang kalian lihat di tokonya sendiri. Hari ini Kak Sas beli keperluan rumah. Nanti kalau Kak Sas ada waktu, kalian akan ajak Kak Sas grocery haul sedikit aja, sabun-sabun dan lain sebagainya untuk keperluan rumah. Anyway, kita ke Aldi ya. Aldi itu sebelah saja, jadi nggak jauh guys. Kak Sas ajak kalian ya. Nyalakan dulu mobilnya. Okay, mesti pakai seat belt. Selalu pakai seat belt ya. Mudah-mudahan dapat tempat parkir yang enak di Aldi guys. Rambut basah kuyuk pun, gak apa-apa. Pinjam topinya Dedek. Terus mundur terus kita maju. Kalian denger gak tuh hujan, kuat. Ya ampun.
ampun, gak ada payung, Kak Sos gak bawa payung ya. Harga barang naik semua. Terus kemarin kita makan keluar ya. Itu ya, buffet ya, biasanya cuman dulu cuman 10 dolar ya, sekarang sudah 12 dolar. Itu naik 2 dolar, guys. 2 dolar itu lumayan mahal kan kalau kita bertiga itu 3 kali terus tipsnya. Karena kemarin Mas Kesi mau ngajak keluar makan, jadi kita makan ya. Kadang-kadang rasa lebih suka makan di rumah, selain lebih sehat juga apa ya, mengirit ya. Tapi ya sekali-kali makan di luar sih nggak apa-apa ya. Ya ampun guys, nggak ada parkiran yang dekat, hujannya kuat banget. Kasus nggak bawa raincoat, tapi tadi kenapa sih? Ini ya nggak begitu. Coba kasus cari tempat parkir yang dekat sini ya. Muter ya 360 derajat Celsius. Oke. Oh, hujan kuat banget guys. Berarti mobil Kasus udah dekat dengan pavement. Kalian mau lihat derasnya hujan ya. Tuh. Anginnya pun kencang. Tuh target dari sana. Tadi Kak Sas dari parkir ke sana, nyebrang ke sana, terus lewat, terus parkir ke sini, muter. Jadi sekarang Kak Sas mau ke Aldi ya, masuk ke Aldi. Oh my god, Kak Sos beli tikar. Tikar besar. Besar. Inggrisnya apa? Besar yang unik loh. Tadi nggak ada. Jadi Kak Sos ada tas sendiri. Tas kemarin ya, Kak Sos save. Ya ampun, banyak kali belanjaan tak terduga. Tadi Kasus nggak bisa ajak kalian masuk soalnya sibuk ya. Beli anggur. Kasus nggak bisa grocery haul sama kalian karena sibuk banget ya. Tuh, cabe hijau. Nah, ini belanjaan Kasus, kita masukkan. Ada pisang, ada segala macam. Enaknya apa? Terus satu tas lagi. Ini yang daging-daging. Ya ampun, hujan, jangan turun dulu sebelum saya masuk mobil. Nah, Kak Ses, kita kembalikan